لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في دارين آمين أد الأمانة لا تقاتل مسلما وحزرة عاما ثم ما لك تحرم أد الأمانة تنايكن olehmu akan amanah. Kalau kita diamanahkan sesuatu oleh seseorang, maka kita harus melakukannya dengan amanah. Jangan sampai tidak amanah. Sekecil apapun, pegang erat-erat. La tuqatil musliman, janganlah engkau membunuh seorang muslim. Jangan sampai kita bunuh orang muslim. Jangan bunuh, sakitin aja, jangan. Wahzar tu'aman, hati-hati olehmu akan makanan. Kita disuruh banyak hati-hati dalam memilah, milih makanan. Dalam memakan makanan, kita pilih-pilih dulu. Kira-kira ini halal apa kagak? Ya, baik apa kagak? Summa malaka, kemudian hati-hati akan hartamu. Harta juga dijaga. Jangan sampai kita peroleh harta dari yang haram. Ya, yang makruh aja jangan, apalagi haram. Jangan sampai kita sampai ada harta kita masuk ya ke dalam mulut kita, kita makan yang haram. Jangan sampai. Tahrumu, niscaya engkau terhormat. Misalnya engkau terhormat, ya apa tuh, jaga amanah, tidak bunuh orang muslim, makanan dijaga dan harta pun dijaga, jadi orang terhormat. Coba kalau kita enggak amanah, ini akan merusak kehormatan diri kita sendiri dan akan mewariskan fakir, mewariskan miskin. Orang pada ogah, ogah lagi, kapok lu masanya, nyuruh dia pegang amanah. Jadi kita bila mana disuruh, ya dipegang amanah, jangan sampai ditegur-tegur. Baru kita kerjain, dikasih amanah terus pegang sekecil apapun. Saya amanahkan kepada kamu, kamu yang ya apa, kelilingin kotak amanah, kan kecil tuh ya. Nah, dipegang benar-benar, itu orang yang amanah. Enggak ada rasa malu, enggak ada rasa malas, yang ada rasa gembira telah diamanahkan walaupun kecil. Nah, di situ sudah kelihatan karakter seseorang, amanahkah dia, tidakkah dia. Bila mana kita amanah, maka akan meninggikan nilai diri kita. Zakaron Nazimu, menyebutkan oleh Nazim, oleh penyusun bait ini, fi adal baiti, di ini bait arba'a su'alin, akan empat cabang iman. Fayuqulu, maka dikatakan, ala nazma sabaqo, atas tertib apa yang telah lalu. Wa su'batu sadi satu wa salasuna, cabang iman yang ke-36, ada'ul amanati ila musta'ikiha, yaitu menunaikan amanah kepada yang berhak mendapatinya.
ditunaikan amanah, dikasih amanah kepada siapa yang dapat, yang berhak. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna Allah, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kamu, antu adul amanati ila ahliya, agar engkau, agar kamu menunaikan segala amanah kepada ahlinya. Berikan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang ahlinya, namanya kita amanah. Kalau kita enggak berikan sesuatu kepada bukan ahlinya, berarti kita enggak amanah. Masya Allah. Itu saya punya guru Kiai Mahfuz, beliau berarti amanah. Beliau seorang yang amanah. Beliau sakit sehingga beliau minta digantiin ngajarnya. Ngajarnya bukan di sini doang, tempat lain. Di tempat lain di dekat rumahnya. Beliau ngajar hadis. Itu yang gantiin itu bukan mantunya, bukan iparnya, ya. Ada iparnya, bukan adiknya. Padahal bisa baca kitabnya, bisa. Tapi dilihat di situ yang paling ahli di situ. Subhanallah, itu amanah. Itu enggak gampang melaksanakan seperti itu. Kalau kita belum tentu bisa begitu. Boleh jadi kita suruh anak kita, padahal baca kitabnya bisa, jago. Ya. Ada yang lebih pantas. Muridnya, ya. Muridnya itu ada yang doktor dalam bidang hadis. Subhanallah. Dikasih muridnya. Masya Allah. Saya yakin percaya insya Allah nanti anaknya atau cucunya ada yang ahli dalam ilmu. Saya yakin itu. Itulah contohnya yang amanah. Yang enggak semua orang mampu melakukan itu, yang luar biasa sekali. Masya Allah, Masya Allah. Wa qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi aw wahidatan minhunna falyatazawwaj min al-huril 'aini haitsu syaa. Ada tiga, siapa saja yang tiga itu ada pada dirinya atau satu daripada yang tiga itu, maka hendaklah ya dia nikah kepada bidadari sekira yang dia mau. Masyaallah. Saking apanya nih orang, saking hebatnya nih. Ya, bentuk hadiah, sebagai bentuk hadiah disuruh kawin sama bidadari yang dia mau. Siapa dia? Rajulun u'tumina ala amanatin fa'addaha makhafatallahi azza wa jalla. Ada seseorang yang dikasih amanah, dikasih pegang amanah atas satu amanah, lalu dia tunaikan amanah itu karena takut kepada Allah azza wa jalla. Ini saya titipkan amanah buatmu, kamu. Enggak gede apa amanahnya. Disuruh kamu saya tugaskan untuk bawain kotak amal setiap ini. Ya, setiap malam ini kamu yang bawain. Baik, dia ingat terus. Subhanallah. Sampai dia berakhir masa pendidikannya. Ini orang amanah. Anak amanah, umpama contoh kecil aja kayak begitu. Dia enggak pernah diingetin, enggak. Dia selalu ingat terus. Subhanallah. Sampai gurunya mengakui, ini orang amanah. Apa aja, itu contoh yang kecil, apa aja, bila mana kita dikasih amanah, kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Orojulun, seseorang khalla ala qatilihi, dia membebaskan daripada orang yang membunuhnya. Orang yang mau bunuh dia, dia bebasin, enggak dipenjara. Masya Allah. Orojulun, dan seseorang
qira'a yang dia baca fi duburi kulli salat, pada setelah setiap salat kul huwallahu ahad dibaca ihda asyrata maratan, 11 kali. Masyaallah. Sedikit nih, 11 kali. Setiap habis salat baca 11 kali. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya. 11 kali kita baca kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak mesti rame-rame, enggak mesti rame-rame, sendiri juga bisa. Itu kalau kita melakukan itu, ya. Disuruh kawin sama bidadari yang dia mau seterah, ya. Wa makna hadzal hadis, makna ini hadis, fa idza jatama asalasu khisalin fi sa'sin aw khaslatin wahidatin faqat falyatazawwaj min al-uri ma arada min al-adad. Apabila berkumpul tiga sifat pada seorang atau satu sifat saja, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah kepada satu bidadari. Ya, kepada bidadari yang dia kehendaki daripada ya, bilangannya itu. Maksudnya apa? Hendaknya dia menikah kepada sejumlah bidadari yang dia inginkan. Mau berapa aja silakan. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silakan. Dikasih pilih. Ya, bukan satu lagi. Setelah mau berapa bidadari? Mau 100 boleh. Ya. Mau berapa aja. Saking mulia orang punya ya sifat ini. Khoslatun satu lagi. Ya. Rajulun seseorang utumina yang diberikan amanah, ala amanatin atas satu amanah, fa'addah lalu dia tunaikan, makhawfata iqabilahi, karena takut siksaan Allah Ta'ala, in huwa khana fiha, jika dia khiana. Wa khoslatun, dan satu lagi, rajulun, seseorang, satu sifat lagi, seseorang, apa yang memaafkan anqatili daripada pembunuhnya, qabla mauti sebelum matinya. Aw afa, atau dia memaafkan anqatilihi, anqatili mewarisi daripada orang yang membunuh yang akan mewarisinya. Ya, dibunuh, masya Allah. Kan baik banget nih orang, dimaafin, dibunuh, dimaafin. Orang yang akan mewarisi dia. Makhoslatun, dan seseorang rajulun laki-laki qira'ah dia baca as-samadaniyata akan surah Allahu Samad. Ya, kul huwallahu ahad, Allahu Samad. Bikamalnya dengan sempurnanya dibaca. Ya. Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca tuh. Ihda asrata maratan pada kulli maktubatin. 11 kali setelah setiap salat fardu baca 11 kali. Enggak banyak, sedikit 11 kali. Nanti masuk surga disuruh pilih bidadari mau berapa aja silakan. Gampang benar ya. Iya. Kalau Allah pengen, Allah mau, bisa aja. Pemberian Allah tak terbatas. Wa syu'batu sabi'atu wa salasuna, cabang iman yang ke-37. Tarku qatli adami muslimin. Meninggalkan membunuh. Ya, meninggalkan membunuh. Membunuh manusia yang muslim. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan, siapa saja yang membunuh akan seorang mukmin, muta'ammidan, lagi yang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Jahannam lebih banyak, satu orang aja jahannam. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq, janganlah kamu bunuh seorang jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Janganlah kamu membunuh akan seorang jiwa yang telah yang Allah hormatkan gitu ya, illa bil haq, dengan benar.
yang telah haramkan boleh juga. Dan janganlah kamu bunuh akan jiwa yang telah Allah haramkan. Maksudnya Allah haramkan untuk membunuhnya. Illa bil haqi, kecuali dengan hak. Dengan benar-benar dia jadi algojonya kan dia membunuh. Itu hak. Waqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul kaba'ir indallah qatlu nafsi." Paling besar dosa besar di sisi Allah adalah membunuh seorang manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita nyakitin aja jangan ya. Bagaimana sampai membunuh? Faman qatala nafsahu, maka siapa saja yang membunuh dirinya sendiri, bisikinin, dengan sikin pisau, dia bunuh dirinya sendiri pakai pisau. La yazal malaikatu, maka senantiasa malaikat itu tat anuhu, ya, menusuknya. Bitilka sikini fi audiyati jahannam, dengan pisau itu di, ya, apa namanya, lembah neraka jahanam, jurang neraka jahanam. Nah, jadi kalau orang nanti, orang bunuh diri pakai pisau, dia bunuh dirinya pakai pisau, nanti di akhirat ya dia akan ditusuk-tusuk perutnya pakai pisau terbuat dari api neraka. Wa in alqa nafsahu min makanin ila yamut hatta yamuta la yazal malaikatu tulqi'i min sa'ikin ila wadin fil finari. Dan jika dia lemparkan dirinya, dibunuh dirinya nih dengan cara dilemparkan dirinya di satu tempat sehingga dia mati, dia diri di atas gedung tinggi, lalu dia nibrak dari gedung tinggi, nibrak ke bawah, lalu meninggal dunia, dikatakan ya, lalu meninggal dunia. La yazal malaikatu tulqihi, nanti malaikat senantiasa melemparkan dia, min sa'ikin ila wadin finnari, dari ya, dari tempat yang tinggi ya, kepada penyakitnya, yang penyakitnya nanti di neraka. Nauzubillah. Jadi sekarang kita kalau ada ya, ya umpama ya kita punya dosa, kita minta maaf sama Allah. Kita punya masalah, jangan sampai bunuh diri. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju bahagia. Jangan sampai bunuh diri. Orang yang bunuh diri adalah putus harapan, putus asa terhadap rahmat Allah. Wa in allaqa nafsahu bi hablin, dan jika dia gantungkan dirinya di tambang, tali tambang dah, famata, lalu meninggal dunia, digantung tali, apa, tali di sini digantung, tambang digantung sama dia, apa, lehernya pakai tambang, digantung dirinya di atas, di apa, dulu pakai kayu gitu rumahnya, atau di batang pohon tinggi digantungkan dirinya. Famata, lalu mati. La yubari'u mu'allaqan, senantiasa dia itu digantung nanti, fi juzu'in min narin, di batang pohon terbuat dari neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang bunuh diri kan berharap apa? Supaya hilang masalah. Bukan hilang masalah, tambah masalah. Wa in qatala ghairahu bi ghairi aqin la yazal malaikatu tazbahuhu bisikin min narin. Dan jika dia membunuh orang lain dengan tanpa hak, maka senantiasa malaikat menyembelih dia dengan pisau terbuat dari api neraka. Ya. Kita sengaja-sengaja bunuh orang, nanti senantiasa malaikat menyembelih dia. Nauzubillah.
wa kaza wal jazau min jinsil amal, dan seterusnya, maka balasan adalah tergantung kepada jenis amalnya. Tergantung jenis amal. Ya. Orang bergantung kepada jenis amal. Ini kan meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Ya seperti ini dulu hidupnya mungkin begitu. Kalau kita hidup kita cinta sama agama, cinta dengan syiar-syiar agama Allah, insya Allah ketika kita meninggal dunia, badan sakit, hati payah, semangat redup. Dulu masih muda, masih kuat rasanya. Ya. Lalu ketika udah tua, udah lemah, gak bisa ibadah. Masih muda dulu galak banget sama syiar agama Allah. Ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia, bacaan Al-Quran bukan lagi penyejuk hati untuk dirinya, tapi menjadi sesuatu yang sangat menakutkan buatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita demikian. Maksudnya orang azan aja enggak mau. Suara azan kepanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegedean manusia semua aja. Ganggu, innalillah. Kita apa kalau ada suara azan demen apa kagak, Pak? Demen. Kita sampai heran, apa iya ada orang kayak begitu? Na'udzubillah. Perasaan kita di rumah, iya, umpama nih kalau dengar suara begitu, seneng, Pak. Ini yang kayak begini, yang benci dengan siar-siar agama Allah, dikhawatirkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Jangan sampai kita begitu. Wallahu a'lam bishawab.